panen di itu, oh, jauh. Oh iya, jauh. Selamat malam, selamat datang di Bacot Bas lagi. Hari ini aneh, posisinya aneh. Posisinya rada aneh. Aneh. Saya sih terserah Pak Produser aja. Hari ini Pak Produser punya ide, katanya mau menjelaskan Betri lagi. Karena kita fanatik Betri. Ya sudahlah. Alasannya karena punyanya cuma Betri. Gak punya yang lain. Banyak juga tapi yang menanyakan soal M simulator itu sepenting apa tuh, sih tuh, gitu loh. Kalau buat kita sih penting sih. M simulator itu termasuk wajib. Wajib untuk membentuk karakter suara bass. Nah, seberapa pengaruhnya nilai sendiri berarti. Kita ya mungkin akan mencoba menggunakan setting yang sama tapi kita coba-coba, maksudnya kalau ampli yang A ini gimana, B gimana, C gimana, terus KFC kita datang. Lanjut sampai mana tadi? Iya, M simulator bla bla bla. Iya, enggak tahu Widi. Widi siapa Betri sih? Betri, Betri. Alah goblok. Kan sekarang jadi Betri, dulu Betri. Oh iya. Oh Widi. Iya. Nola, Widi. Nola. Satu lagi siapa? Itu Cynthia Lamusu. Cynthia Lamusu favorit saya. Wah. Ah, umurnya ketahuan ya, kita. Iya. Jangan dong. Sebelum Cynthia Lamusu itu siapa? Lupa. Nah itu juga favorit saya itu. Iya. Lucy. Iya. Lucy. Oh iya benar. Lucy siapa? Lucy ya? Rahmawati bukan? Hah? Coba ya. Oke, next skip. Ya udah mulai out of the box. Oke. Jadi apa kita sekarang ngapain? Ini intronya tadi lu pakai apa? Oh iya, intronya tadi kalau di sini dilihat pakai Aguilar, Mas. Oh, ini pakai Aguilar, speakernya original. Enggak, settingan EQ-nya bawaan dari sini, presetnya masih preset. Gain level semua juga masih preset. Saya enggak bisa lihat, jadi nanti lihat sendiri di situ ya. Kamera ini, tapi kabinet simulator saya pakai Aguilar juga. Oh, kamu seneng samain, karena senengin. Karena aku coba samain. Iya. Dan mixing saya naikin ke 75. Mixnya 75 tadi? Mixnya 75. Oh. Kalau presetnya 50. Atau mau kita coba lagi, tapi kita pakai Aguilar. Coba kalau maksudnya gini, biar orang paham, ini kan tadi kan kita pakai speaker, kabinet simulator. Iya. Kan? Original juga. Oke, coba. Mixnya saya bikin 50 ya. Sama aja 75. Oke. Okay. Biar orang tahu bedanya. Lebih pendek aja Mas, jangan. Jangan sepanjang tadi ya, ketawa lagi. Saya lagi lelah. Maaf ya. Oh ya, tadi pendek aja ya. Iya. Tadi kamu tahu sadar kalau kamu sadar tadi, huh? Yang kita latihan sama yang aku mainin beda. Tapi ya kayak begitulah. Oke. Okay. Balikin ke yang tadi. Ya, ini pakai kabinet. Nah, di sini lihat kabinet. 410 Aguilar. Oke. Okay. Suaranya begini. Beda. Ada perbedaan ya. Iya. Tapi kembali lagi disclaimer-nya, monitor kita ampli biasa. Senegi dikit. Ya. Itu Pak, saya penting Pak. Oke. Pak. Itu. Mau coba originalnya enggak? Originalnya kan udah tadi. Oh enggak, tanpa M simulator. Jadi suara bassnya asli. Oh, suara bass asli. Boleh. Ya, ini saya matiin ya. Tapi kompresornya tetap nyala ya, teman-teman di sini. Ya. Ini kompresor buat kebutuhan rekaman doang. Oke. Okay. Thank you.
Pak tadi Pak? Sudah cukup. Oh sudah cukup. Sudah. Jadi saya matiin nyalain. Oh iya. Berasa kan? Berarti? Berasa sangat sangat jauh sekali ya. Jadi gitu. Gimana? Itu positif atau negatif kayak gitu? Sangat positif sih. Sangat positif. Sangat positif. Okay. Nah, ini bassnya Fender Mexico pasif ya. Jadi memang sebetulnya kita berdua itu rata-rata bukan kembali. Apa sih? Jadi kita berdua itu seneng. Musim satu. Jadi kita berdua itu ada king wak anjir cuma nggak ketangkep kamera. Iya, iya. Jadi kita berdua itu seneng bass pasif. Kenapa ya? Karena kita menggunakan battery. Kita ya. Nggak punya bass aktif. Bukan, punya. Cuma kita nggak mau sombong. Bukan. Maksudnya kita suka menggunakan battery ini dengan bass pasif karena kita anggap bahwa battery ini adalah sebuah preamp. Biasanya kan kalau bass aktif kan onboard preamp. Tapi ini menjadi outboard. Nanti kita bahas khusus ya Mas Reti. Ya, itu nanti ada Bapak Ali juga di situ nanti. Oh, ini iya. Bapak Ali ini susah sekali. Meteor susah. Garden ini. Buat Ko Ali, kalau belum tahu Ko Ali dulu sempat main sinetron Exo itu loh. Meteor Garden itu loh. Waktu dia masih kurus. Anyway, ya apa namanya? Apa, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Jadi itu ya, maksudnya udah ngerti perbedaan antara kalau pakai dan tidak gitu ya. Jadi kita mindsetnya adalah kita tidak menggunakan preamp di bass, tapi kita menggunakan preamp di battery ini sebagai outboard preamp. Dan pilihannya banyak. Gitu. Oh. Itulah kenapa kita cinta battery. Dan kita tidak di-endorse oleh battery ya. Zoom, tolong dengarkan loh. Kita ini ya kalau di-endorse boleh. Ya kalau di-endorse ya boleh, makanya aku bilang Zoom, Roland ya. Kan sekarang ya, bawahnya Roland sama ya. Itunya Roland kan. Betul. Dibawa oleh Roland kalau enggak salah. Ya, mungkin tahu lagi lihat video ini mungkin. Pindah korban. Tolong ya. Ngerokok, tolong. Oh iya, enggak apa-apa. Lanjut. Apa-apa. Nanti kalau udah endorse kalau enggak boleh merokok ya enggak boleh. Enggak apa-apa kita dapat efek kok. Ngikut. Lanjut. Lanjut. Yang kedua di sini urutannya adalah opo iki monoton ini ya, apa Fox ya? Apa tuh? Monoton. Ini, monoton. Ya kalau ngelihat dari bentuknya Fox ya. Ini di sini presetnya settingan sama kan? Saya ikut preset enggak ngerubah. Oh, enggak ngerubah. Maksudnya EQ-nya. Bawaan dari sininya aku enggak ngerubah. Jadi di sini maksudku biar tahu istilahnya perbedaannya di dalam satu itu tuh menurutku. Oh tapi kamu tadi preset sih ya, tadi preset belum juga. Kamu itu ya mau disamain aja biar orang tahu sih maksudnya dengan setting yang sama. Oke. Itunya gimana apa perbedaannya gimana, berarti balik lagi ke Aguilar kita berarti EQ-nya kita sama di aku nggak lihat EQ-nya tuh plus berapa nih di sini plus 3, 4, dan 7 ya wes bassnya 3, mid-nya 4 treble-nya 7 terus mau dibikin berapa ya sama ya disamain aja 3, 4, 7 juga oke. Berarti sekarang ke Fox ya. Rubah ke Fox, aku rubah ke 3, 4, 7 mid-nya 4, treble-nya 7. Di sini gain-nya semua coba pakai kabinet yang original dulu. Iya enggak ngejelasin gain-gain-nya. Oh, gain-nya ya. Preset ya, enggak dirubah. Nah, di sininya karakternya flat, kabinetnya original, mix-nya 50 atau samain kayak tadi? Sama. 75 tadi. 75. Oke, biar berasa ya. Biar tahu itunya. Okay. Antara satu ampli dengan yang lain. Okay. Cuma mungkin kita enggak demoin satu-satu perbedaannya ya. Cuma paling enggak ya setiap preset apa setiap bahasanya setiap ampli itu ada bedanya. Ya. Sekarang dari nol dulu ya, aku matiin, kamu main, nanti aku nyalain. Kayak tadi. Kabinetnya udah sama belum? Kabinetnya original. Original semua kan? Iya. Kalau bahas kabinet bisa 2 jam video. Oh iya. Paham. Silakan. Oke. Sesuai karakter kalau Fox kan lebih vintage ya, lebih
Jadi old setiap sebetulnya M simulator di digital V3 ini adalah setiap M itu udah ada presetnya masing-masing di tipe-tipe itunya. Tinggal kita mau adjust suka yang mana. Kebetulan saya pribadi suka Bassman. Ya, nanti kita nyampe ke Bassman. Nanti kita nyampe ke Bassman. Lanjut mau gimana dulu? Lanjut dulu. Nah, lanjut berarti ya. Tadi dari Aguilar sudah Fox. Sekarang ke Super Bass. Super Bass ini Marshall. Super Bass Marshall. Ininya sama ya 347 ya. 347. Ekinya 3, midnya 4. Ini sebetulnya cara basic buat membandingkan mana SIM M yang cocok. Nanti dengerin aja ya, cuma yang mana. Tinggal Anda memilih, kayaknya gue lebih senang yang ini. Nah, kita berangkat dari situ. Betul. Untuk ngeset-ngesetnya. Gitu. Saya mixnya 75 samain lagi. Oke, caranya sama kayak tadi, lanjut. Main lagi. Udah? Ya, off dulu. Off dulu ya. Super Bass. Super Bass. Nyalain on off aja. Oh, on off aja. Bukan banding-bandingin. Tapi kan dibandingin sama yang tadi. Sebelumnya. Sebelumnya. Enggak usah, on sama off aja. On sama off aja. Jadi ketahuan kalau iya. Karakternya seperti ini. Ini agak ngedrive ya si Marshall. Itu ada drive-nya enggak sih? Emang Marshall itu kan identik dengan drive. Di sini enggak ada, Mas. Coba, Mas. Gain sama volume-nya sama? Sama preset, enggak ada rubah. Cuma EQ-nya ada rubah. Cuma menunya Mas kok ada drive-nya ya? Emang kalau Marshall tuh rata-rata ada drive-nya. Dipakai sama siapa? Bapak Lemmy. Oh, emang. Lemmy apa Motorhead? Lemmy Motorhead. Almarhum. Killmaster almarhum. Coba main, Mas. Hah? Coba. Yang lick yang sama. Enggak, main aja. Ini aku mau coba preset. Jadi ada presence di sini nih di. Oh, ada presence-nya. Ada presence. Jadi kalau agak banyak dia agak ngedrive. Nah, itu. Jadi ini kalau nanti full kayak gini coba. Hah? Full. Si M simulator si Marshall ini ada drive-nya. Kalau emang M simulator setahu gue emang ada setiap simulator tuh ada preset-preset tambahannya dia sendiri. Karakternya dia. Jadi, karakternya dia sesuai dengan amplinya yang asli tuh. Gitu. Oke. Okay. Kayak SWR kan ada enhance. Yo, iya benar. Nah, ada enhance itu juga bisa dicoba. Terus apa lagi yang spesifik tuh ya? Orange. Lihat juga tuh glow-nya kan. Ada juga yang ada drive-nya juga kok, udah built-in drive-nya kayaknya ya Marshall ini sih. Ya gitu. Jadinya presence gitu. Ya kurang lebih begitulah karakternya. Lanjut ya. Setelah Marshall di sini Gillian Krueger. Gillian Krueger tuh aku seneng clean-nya karena emang flat banget dia. Saya samain EQ-nya dulu ya. Ya, samain dulu EQ-nya. 347 sama ininya sama, mixnya saya naikin 75. Oke, lanjut. Ini semua masih tanpa kabinet simulator ya? Original. Ini masih original aja udah beda ya. Coba langsung. Jusnya datang.
mendistract saya sebentar tadi. Untung ada kamera madep sono. Iya, ini Grand Krugur treble. Iya ya. Iya. Bisa gitu ya. Bisa gini nih. Gua tapi beli GK misalnya. Oh, GK. GK yang lama kalau bisa, Pak. 800 RB, Pak. Emang masih ada yang jual ini? Nah, suruh cari lah. Kalau 700, 800. 800 itu yang dipakai Pak Fli. Oh, gitar. Oke. Lanjut lah, Pak. Durasi. Setelah Glenn Kruger di sini adalah ini apa ya? Aku lupa. Heaven itu. Heaven di Eden. Eden benar. Nah, Eden tuh ada fitur-fitur tertentu enggak Eden? Tunggu, kita samain EQ-nya dulu, 3 Eden 4. Soft. Eden soft. Eden tuh hampir sama kayak Aguilar dan ya, apa? Aguilar lebih radikal dikit. Oh iya ya. Oh, di sini ada enhancer lah di sini. Oh iya, enhancer juga. Nah. Eden tuh soft, lebih bold. Kalau S-down tuh Tresellior. Ya. Eden tuh enggak ya? Eden. Eden sendiri. Enggak, maksudnya karakternya enggak dekat sama Trace Elliot sama itu ya, enggak ya? Beda lagi ya? Tapi kita ngomong-ngomong coba aja. Aku baru ngomong tadi itu baru nyadar loh, enggak. Belum ada ya S-down di sini ya? Enggak ada S-down, enggak ada. S-down enggak ada ya? Banyak sih beberapa di sini yang enggak. Ya mungkin di itu kan karep kita ya. Iya. Trace Elliot ada enggak ya? Ada mesti. Ada ya? Dengan setahu aku enggak ada. Ntar coba aja. Oh iya. Yes, ini sekarang si Eden. Eden. Ya. Oke, silakan. Udah. Go. Saya mau coba ini, fitur enhance-nya coba. Enhance. Saya ini presetnya level 1. Di sini level 1 kelihatan enggak sih teman-teman? Moga enggak kelihatan ya. Udah, aku naikin pelan-pelan coba. Cuma nah, tadi bukan scope, ini kayak ngangkat di atas treble tuh apa ngomong enhancer sih. Jadi ada frekuensi yang di atas treble, paham enggak? Kayak ada sub bass berarti ini sub treble. Bukan gitu. Enggak gitu ya. Mungkin treble itu diatur di frekuensi berapa, misalnya sampai 1000 atau berapa lah. Enhancer-nya di atasnya lagi. Jadi suaranya gitu coba tuh. Ya. Coba. Apa? Slap ya? Coba lebih berasa. Cocok kelihatannya. Senang kalau gini-gini. Tapi rada terlalu hi-fi buat saya. Oke. Kalau enhancer ini nggak dinyalain sih sebenarnya nggak, Mas? Masalahnya kamu tahu sendiri kan, saya kan aliran sembelbeng. Oke. Cuma kalau lagi pengen... Itu setahu gua mah emang cocok buat sembelbeng. Tuh. Iya kan? Sebetulnya kan? Cuma ada enhancer-nya itu ya? Iya. Nggak boleh dipakai, iya. Di sini nyala, cuma on satu doang. Solid banget ya? Kalau solid di segini cuma agak soft mainnya. Pasti nggak usah slap. Oh, main fingernya. Mm-hmm.
Masuk favorit banyak orang deh. Betul. Iya. Oke, yeah. Oke okay, nih Heaven. Tapi memang kalau binatang kurang suka. Anjing. Lanjut, habis Eden di sini ada Markbis. Markbis. Ini kalau yang aslinya tuh enak. Tapi sebetulnya ada aku, ada. Aku masih belum paham. Karena yang waktu itu aku coba tuh yang edisi pertama tuh yang bisa di blend tuh. Jadi preamp-nya ada dua. Oh iya, bisa di itu, dan katanya yang bikin enak tuh memang itunya juga, apa? Speaker-nya yang orange itu, yang kuning itu. Iya, kuning ya. Tapi ada fitur treble yang di kuping aku malah justru ganggu ya. Enggak tahu selera aku sih. Oh iya. Ada yang ya kayak tadi kayak Hans gitu, dia ada karakter Markbis sendiri gitu. Oh. Di treble ya, di frekuensi di treble. Aku agak gitarnya sering putus. Oh iya ya. Kelemahannya. Oh. Kalau digeber terus ya. Iya, kalau nggak salah dulu yang putus. Juragan punya beberapa kalau nggak salah. Oh, iya. Dia ikut. Headnya. Kabinetnya nggak punya. Kabinetnya udah nggak ada, jadi itu paling putus. Gua repot, gede gitu bawa. Kabinetnya tuh headnya. Kalau Twitter mah kabinet. Hah. Nah Twitter itu nggak ada kan langsung hilang. Oh iya, treble langsung semblap iya. Itu berkali-kali. Oh gitu. Tapi headnya sih. Headnya oke. Oke. Dan apa? Light sekali ya. Headnya terkenal light. Kita coba. Yang gede yang tabung. Biasa main kecil. Yoi. Oke. Kita coba. Apa ini? Markbis. Markbis. Ini enak banget, dong. Apa tuh? Apa tuh? Jus. Jusnya. Setting di 7. Enak juga sih. Iya, treble ini lebih ini ya, lebih adem ya. Nah, ini masih doyan gua. Karena di sini ada fitur color nih kalau di Markbis. Oh iya. Kita coba naikin ya. Twitter Twitter yang tadi Twitter ya, Om Alfred cerita itu bukan Twitter di sosial media. Oh, ya bukan. Twitter itu speaker kecil yang cuma kayak begini ya, di itu. Kabinet Anda itu namanya Twitter itu yang menghasilkan suara treble ya betul gitu itu di situ ada Markbis. Nah. Oke lanjut tapi oke kok senang lebih cuma kalau ya itu tadi begitu di ekstrimin ya makanya di sini presetnya off silet presetnya off tapi low nya oke kok oke okay. Lagunya lo nyampu ani ini dibanding Eden pada akhirnya wow. Di setiap standar-standar begitu emang paling bagus sih. Iya sih kalau saya tambahin apa lah kan aku iya preset ini udah oke okay, lanjut ya, oke okay. Berliantino gak ada. Oh, bukan ada juga beda pak Epiphany apa? Epiphany gitu-gitu lanjut setelah Markbis lo kok abis? Kamu gimana sih? Habis Prince lah Prince Pancing Prince
Ibanez. Kok kelewatan gue ngawur nih gue nih. Oh, gue pertama bukan bukan Aguilar. Sorry. Berarti Mark Bass kita lanjut ke Acoustic 360. Acoustic 360. Itu yang dipakai Bapak Jaco dulu itu. Ini tuh Ampeg B1 kok 360 beda lagi. Oh, beda ya? Acoustic 360 ada sendiri. Oh, ada sendiri, oke. Okay. Itu yang dipakai Bapak Jaco dulu, legend itu. Ampeg belum. Iya, ini Ampeg belum. Led Zeppelin itu kalau enggak salah dulu sempat pakai 360 itu. Kalau enggak salah sekarang ada dikeluarin lagi kok di reissue. Oh, Bobby Vega. Pakai. Ada. Cuma ya itu katanya Acoustic 360 itu kalau ampli aslinya itu sangat memberikan apa? Bass-bass pasif itu. Ini kok enggak ada soundnya? Enggak ada. Ya ada di situ. Oh, ada di situ. Kemarin juga kamu gitu aku potong di situ. Oh, iya. Nah, di Acoustic 360 ini ada fitur bright, Mas. Oh. Cuman presetnya off. Presetnya off. Kita coba dulu. Oke. Okay. Ini udah nih. Ya, silakan. Oke. Bapak Jaco pakai ini. Iya. Ini bright-nya belum nyala kan? Coba. Oh, bright-nya coba ya. Enggak apa? Tetap kayak tadi saya coba pakai pickup belakang kalau Bapak Jaco kan. Oh iya, coba. Udah, coba silakan. Oh iya. Nih ori. Enggak tahu lead-nya Bapak Jaco. Ya yes, sudahlah, ngarang aja. Apa ini? Chicken enggak tahu. Apa? Chicken enggak tahu. Gimana chicken? Saya coba beratnya ya, saya coba minus. Dua pickup ya nih ya. Iya. Tapi ini emang asik sih. Tekan nggak ada. Jangan minta yang aneh-aneh. Lanjut 360 ke flip top. Nah itu B15 kalau. B15. Ini yang B15 ya. Iya benar. Ampeg B15 ya. Dibalik-balik itu. Wow, di sini treble presetnya minus 5 nih Mas. Kita bikin 7. Iyalah. Oh. Kan biar sama dulu okay. Semua. Mid-nya 4, bass 3. Paling enggak dari situ kan nanti orang bisa balik-balikin, oh dengan settingan sama bunyinya kira-kira ya. Begini. Oke. Okay. Tadi musiknya flat aja, tapi flat juga nggak. Kalau flat nggak berasa gak, Mas. Iya. Udah bener lah. Yuk. Di sini mixnya 75. Di sini ada fitur ultra. Di sini kayak Ampeg. Oh, iya. Ya emang Ampeg ya. Ultra. Ada ultra high, low, low, ultra high sama both. Nanti lah kita coba. Ya. Coba sekarang yang nunggu. Coba.
salah satu yang paling powerful di sini seingatku sih. Ini buat Beatles-Beatlesan kali ya. Nah, itu. Ketemu bass yang Hofner atau oh, kamu sekali-sekali yang demoin. Lah aku kan ngurusin oh, ini. Iya. Nah, gimana? Bingung. Ya. Terus apalagi? SWR, Mas. Weh, SWR. Saya samain dulu. Di sini presetnya -1. Walalala. Saya naikin ke 7 ya, biar berasa karakternya. Sabar tuh. Ha. Di sini ada fitur enhancer lagi. Enhancer. Di 1 nih. Oke, 1. Emang kalau SWR itu biasanya clear bright. Clear bright banget. BTW aku baru ingat Marcus Miller tuh dulu punya signature SWR. Iya betul emang. Tapi kenapa kebanyakan buat aku? Banyak banget, pusing. Pusing. Ada built-in kompresor, iya, gitu-gitulah. Marcus ya. Sekarang dia emang Marbase enggak ganti-ganti. Oh, Marbase. Oh, oke. Oh, udah bukan EBS ya? Signature. Oh. Marbase. Ya, ya, ya. Jadi ya begitu. Oke, okay, lanjut. Harke. Harke. Harke juga enak. Oh iya, Wooten. Gimana sih itu leg-nya? Lupa ya. Oh, kalau di sini harga ada kompresor. Emang ada? Iya, fiturnya di sini ya. Enggak usah. Kompresor di off di sini. Eh? Oh iya. Kan? Harus seperti biasa dulu. Traveling belum signifikan yang gimana itu, tapi terkenal dengan Bapak Wooten ya. Dan Bapak Wooten.
Oke, okay, lanjut ya. Jadi lupa ya leak-nya gimana sih? Enggak apa-apa. Lagi review itu. Lanjut lagi ke Bassman. Bassman favorit saya. Fender Bassman. Ya. Saya samain dulu EQ-nya, ya. Tunggu. 7. Di sini ada fitur deep dan enggak. Presetnya off. Oke, silakan. Bassman. SVT. SVT. Ampe. Ampe. Apa lo? Nafsu. Silakan. Presetnya ya. Tapi di sini ultranya bedanya sama yang B15, ini ada cut di sini. Oh, ada cut. Jadi enggak cuma ultra low, ultra high sama ultra dua-duanya. Huh? Ada ultra cut. Oh iya? Mm-mm. Aku enggak pernah ngerti-ngerti itu. Sama nah, aku juga baru ini. Ini cut nih. Oh, ini apa nih? Cut. Cut high apa? Enggak tahu. Oh, ultranya cut di video. Thank you.
masih enak ya. Tapi masih enak karena tadi ya kan itu. Oke, lanjut lagi. Apa lagi? Abis, ini si abis. Apa ya? AC Bass Pro ini apa ya? AC Bass. Ini juga sebenarnya bukan, ini bukan simulator, ini kayak preamp sih mas. Iya, ada yang simulator, ada preamp. Ini kalau nggak salah Zoom, bawaannya Zoom di AC itu. AC ya? Lupa, aku ada di manual. Cuma preamp doang. Nah, nanti saya lihat di manualnya ya, nah, saya nggak hafal. Makanya kalau di kulik satu-satu, banyak. Cukup kelihatannya kalau yang simulator mas? Yang simulator, belum yang pedal-pedal itu ya, preamp-preamp pedal. Nanti itu kita ya bahas sendiri deh ini deh, yang preamp. Jadi favorit yang mana? Dari... Kalau aku disuruh milih... Tetap Bassman? Enggak, masalahnya gini-gini. Yang sesuai seleramu. Kan kita enggak ngomongin yang bagus yang mana. Ini yang harus dijelaskan. Disclaimer dulu. Disclaimer juga. Jadi, kembali lagi. Ini adalah sekilas penggambaran karakter-karakter preamp simulator ya, preamp di ada lagi preamp-nya dengan bass ini. Pasti. Ya, dengan bass Fender Mexico ini yang karakternya seperti ini dan senar yang baru juga. Ya, senar baru. Nah, kembali lagi harus disesuaikan dengan bass Anda masing-masing karena responnya pasti berbeda. Nah, apalagi yang kadang-kadang tengil, bukan tengil sih, selera sih. Udah bassnya aktif, ditambahin begini. Ya, tapi nggak apa-apa juga sih. Ya nggak apa-apa sih. Cuma menurut gua mubazir aja iya gitu sih, loh. Iya. Cuma ya nggak apa-apa selera. Ya mungkin preamp yang onboardnya kurang gimana? Nah kalau saya pribadi kan saya punya battery ini dengan ilmu sembelebeb saya yang senar paling nggak 6 bulan sampai 1 tahun. Saya sih setelah nyoba semuanya itu paling seneng Bassman. Oke. Jadi kalau misalnya mau ditanya paling suka mana? Kalau aku di karakter bassku yang dengan senar 6 bulan sampai 1 tahun itu di antara bass merah Coca-Cola dan coklat yang sok simple itu, aku ada beberapa yang cocok itu adalah Bassman pertama, SPT. Sama satu lagi tuh yang aku juga kadang-kadang pakai itu enggak sih, cuma dua itu sih yang aku paling sering. Ada satu lagi aku lupa, aku waktu apa? Itu lagi eksperimen soalnya gitu. Yaudah dua nah, itu favorit. Tapi kembali ya, ini belum dengan kabinet simulator. Kabinetnya itu akan berbeda lagi. Berbeda lagi. Mungkin kita kasih contoh di satu preset aja yang mungkin Bapak suka apa? Ya Bassman yang kamu suka aja. Oh ya, ini kita pakai Bassman. Kuala Rame Sopo Muni. Ya wes. Ini EQ-mu berapa? Di sini kan kita tadi pakai 347. EQ. Oh, pakai EQ-ku. Terserah atau pakai ini aja. Enggak, maksudnya cuma biar tahu karakter beda-bedanya. Kita pakai Bassman ya buat contoh kabinet simulator ya. Karena kalau pakai semuanya durasinya enggak kelar-kelar. Oke, bisa 3 jam. Kita coba satu-satu ya. Iya. Kamu main, aku ini. Dari original dulu. Ini Bassman dengan settingan yang tadi sama. Sama. Tapi original. Kita main kabinet simulator. Oh, iya. Mungkin lebih simpel aja ya biar tahu. Iya, langsung kan aku langsung rubah-rubah kok.
udah preamp-nya karakternya beda, kena kabinet simulator berbeda lagi. Ya begitulah. Sebetulnya kenapa kita cinta sama alat ini? Opsinya buat nggak terbatas. Gunakan imajinasi Anda, apa namanya, explore dengan apapun kesukaan Anda. Karena memang kembali lagi kenapa kita bolak-balik baterai aja, memang opsinya banyak. Kalau mau dijelasin satu-satu, mencret kita bikin beneran videonya juga mencret. Itu aja baru tadi itu register lo maksudnya, kan? Maksudnya tadi aku cuma muter-muter. Iya gitu ya. Bayangin kalau misalnya mouse lab, slide yang simple, ya, yang simple. Pelan aja ya. Lagi ya. Makanya apa ya, ideku bukan ideku sih sebetulnya, kalau kamu cuma punya bass yang biasa, anggap aja ini kan Meksiko ya, yang biasa ini bagus lah ya, enggak, anggap aja Meksiko lah yeah. Ya kan kadang-kadang dianggap sebelah mata. Oke, bener. Mau kamu jadiin ultra bass yang zaman sekarang tuh bisa, kalau kamu ngulik tuh bisa, gitu. Dan kalau di panggung soundman-mu bener, udah gak ada bedanya. Waduh, bahas soundman. Ya, tujuan video ini adalah cuman tujuan video ini cuma ngasih tadi yang lu cerita di awal ya? Sedikit, sebetulnya beneran, sedikit opsi betapa banyaknya yang bisa kita lakuin hanya dengan ini cuma yang nyala, cuma ya kalau kompresor mah ya ini buat rekaman doang. Hanya dengan simulator yang ada di bateri ditambah kabinet simulator. Betul. Suara bass bisa sedrastis ini. Drastis variannya kalian dengarkan sendiri, bahkan ada yang bisa overdrive. Nah, dan emang juga apa ya, opsinya banyak dan harus nyari. Nah, ini kalau pengalamanku harus nyari volume dan gainnya masing-masing. Yeah. Karena kayak yang aku tahu tuh, aku kan seneng bassman sama SPT kan. Itu dengan settingan volume dan gain yang sama, itu gainnya beda ya? Beda ya, tergantung karakter beda. Nah, itu yang harus dicari. Makanya kayak aku bilang di video yang sebelumnya, paling aman adalah keep flat, maksudnya semuanya flat gitu, bass, middle, treble flat, kabinet simulatornya original dulu, terserah mau mix berapa, tapi sesuaikan dengan output asli bassnya. Jangan terlalu jauh, karena sebetulnya output bass kita tuh udah cukup in a way pasif. Ya kalau kurang bisa tambah dingin. Kalau kurang mah bisa. Jadi maksudnya awalnya selalu saya misalkan nih, ya sound bassku misalnya segini, ya udah. Waktu lu nyalain ininya, kalau bisa soundnya sama, nggak jauh sama ini, baru lu kulik tuh di situ. Kalau versi gua amannya gitu sih, gua nggak tahu kalau lu gimana. Ya mostly sama sih, cuman gua lebih ngandelin preset sih kalau gain sama itu sih sebenarnya. Oh, instan ya? Karena menurut yang gua pernah lihat di YouTube juga atau baca, ini udah settingan bawaan dari itunya, jadi nggak mungkin over biasanya ya. Oh gitu. Kecuali lu mainin EQ sampai ekstrim gitu.
kalau bass kita pentokin atau mid kita pentokin treble kayak kecuali bassnya juga udah high gain kali ya. Mungkin ya. Mungkin, ya tadi balik kalau bass udah aktif ditambah ini ya mungkin agak over gitu. Hmm. Maksudnya kalau settingan pasif ini aman harus. Oke. Okay. Jadi tapi ya, kembali ke lu selera kalau selera, jangan ngikutin tapi kita ya kan. Sebetulnya ya kembali lagi kenapa kita selalu membahas B3 karena sebetulnya kalau dalam satu bahasan tuh enggak cukup. Cukup waktu itu kan kita cuma ngomong lu favorit lu gimana sih ya, kira-kira gimana. Nah, ini kira-kira hanya M simulator dan kabin simulator bisa sevariannya bisa sebanyak itu. Dan di sini ada ini kayak ini pre-M nih aku bilang ini. Pre-M atau Eki ya? Mungkin next video kita bahas kayak AC bass pre atau sorry. AC bass pre atau ini kan Sadowski nih kalau enggak salah. Bass pre-M atau Avalon ada dan itu baru BB. Satu patch loh ya. Maksudnya? Baru satu. Iya, ini pre-M nih kalau tadi ngomong pre-M. Baru satu ginian doang dan ini ada tiga. Iya, nanti bisa dikombain lagi. Kombain semua. Bisa gila lagi ya. Nah, ini MXR terus ada. Sebetulnya CCM. Ya mereka bisa ya. Mau pakai tiga ampli sekaligus gitu ya bisa. Kalau ya? Tiga ampli enggak bisa di sini. Oh, enggak bisa. Karena yang satu bakal bypass. Oh, langsung itu. Kalau M simulator cuma mentok dua. Oh. Kalau pre-M mungkin bisa. Over kali ya tapi. Iya. Nih, kalau kapasitas satu kompresor lah ya. Saya coba ya. Di sini misalnya di sininya SVT. Di sini saya ganti ke langsung kan. Oh. Di sini Aguilar, Harke sama SVT. Nyalanya nanti ganti enggak bisa. Ini pasti true bypass. Oh. Gitu. Enggak tahu dari bisnisnya. Gua enggak pernah nyoba kayak sama gitu. Aku juga enggak pernah ekstrim sampai tiga nyala gini sih. Iya sih. Ya kalau mau eksperimen. Biasanya modulasi kan duanya ini. Satu M simulator atau apapun atau kompresor tadi. Ya dari satu aja variannya udah sebanyak iya, itu. Iya yang kayak tadi. Jadi ya monggo dikulik sendiri. Siap. Sesuai bass masing-masing. Iya. Mungkin ini ya buat nambah stok. Tapi ya ilmu juga, pendidikan. Kita mau makan KFC udah. Kita mau makan lapar. KFC dulu udah lapar. Iya. Yeah. Ini mata udah mulai kriep-kriep ini. Udah Pak, sponsornya jangan lama-lama Pak, kita enggak dibayar kok Pak. Ya semoga membantu ya videonya. Semoga membantu. Heeh. Kalau ada yang bingung yang komen nanya-nanya. Aja tanya. Musim salju. Ya wis. Ketemu lagi di video selanjutnya. Ketemu di video selanjutnya. Kita mau makan dulu sampai jumpa. Dadah. Makasih.